Dua rumah di Kompleks Pengairan Kota Bekasi, Jawa Barat hangus terbakar. Satu unit mobil di garasi ikut terbakar dan sempat menimbulkan ledakan. Inilah video amatir kebakaran satu rumah di Kompleks Pengairan Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Sabtu pagi. Api menghanguskan seluruh bangunan rumah. Api yang cepat membesar juga menghanguskan satu unit mobil yang terparkir di garasi rumah. Kebakaran tersebut sempat menimbulkan ledakan saat api menyambar mobil. Kebakaran yang menghanguskan rumah dan satu unit mobil di Kompleks Pengairan Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, diduga akibat korsleting listrik dari dapur rumah. Api berhasil dipadamkan selama 1 jam lebih setelah 5 unit mobil dan 30 personel damkar padamkan api di lokasi. Tidak ada korban jiwa, kerugian materi diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dapur menurut informasi. Dari bagian dapur? Ya. Tapi ini posisi rumah lagi ada orangnya atau memang kosong? Ada orang katanya lagi pada tidak ada aktivitas sama sekali. Berarti bukan dari aktivitas memasak ya, Pak? Tidak. Selain rumah ini kan juga ada mobil, Pak. Benar ada mobil ya, Pak? Iya. Ya. Satu unit mobil. Iya. Sumbernya baru kerja juga, kan? Itu juga ada kemungkinan ada proses ini. Proses ini, sih.